Hakimi. Saya disekat. Ada kekasaran yang berlaku. Ada layangan kad kuning dilayangkan kepada Rizal. Dia sudah pun dilayangkan kad kuning sebelum ini. Jadi Rizal Ghazali dilayangkan kad merah kerana mengasiri Hakimi. Satu keadaan yang pastinya tidak diinginkan oleh Sabah. Jadi mereka bermain dengan 10 pemain ketika ini. Rizal Ghazali dilayangkan kad merah selepas mengutip dua kad kuning.